kita sekarang sudah tiba di hari ketiga dan pagi ini kita di final day ini berangkat menuju sirkuit dan kita akan nyobain backflip pertama di Indonesia. Seperti apa hasilnya hari ini? Langsung aja kita ke lokasi yuk. Kita menuju sirkuit pagi hari ini masih jam 6 lebih sedikit dan karena kita bakal aktivitas harian penuh. Kita bakal share bagaimana sih aktivitas yang ada di divisi kita di proyek ini, aktivitasnya seperti apa, pelayarnya seperti apa, keseruannya juga seperti apa, pasti lebih seru. Nah, dekalnya kita desain sedemikian rupa karena kita bikin lebih artistiknya dapat banget buat divisi kali ini. Kalian bisa lihat ntar ke hasil akhirnya seperti apa. Banyak adegan yang lain karena ini saja tadi hanya adegan-adegan yang kita stay di salah satu titik, jadi kita belum yang actionnya selanjutnya. Ini adegan whip, jadi kita bikin lompatan yang ada manuver memiringkan motor kita ketika di udara. Jadi tantangannya di sana kita harus memaksimalkan situasi dan lokasi yang ada. Sudah di penghujung acara proyek kali ini yang ada di Jakarta dan selama 4 hari di Jakarta ini cukup melelahkan dan menguras tenaga dan semangat pastinya. Ini ada Gary Salim ini. Selamat ya. Makasih ya. Sukses hari ini. Agarian aksinya keren banget. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan aksi-aksi seru kami dan keseruan-keseruan lainnya di channel YouTube-nya 76 Rider dan website-nya 76rider.com. Nyali aja. Enggak cukup.